Hahaha, kembali lagi di channel Arjuna Cikarang TV dalam acara Dunia Memedi. Acara ini adalah uji nyali, hahaha, yang berotong gede, tapi yang nyalinya gede. Tim akan menjelajahi makam-makam angker, soju, mansion, itu mah merek minuman. Intinya, lu subscribe dulu, baru boleh nonton. Enggak subscribe, lu entah gua santet. Hahaha, yuk tonton yuk, cekidot. Kali ini saya berada di suatu tempat. Para penonton yang ada di YouTube yang menyaksikan channel Arjuna Cikarang TV, tolong jangan lupa subscribe. Kali ini gua berada di suatu tempat yang begitu seram dan begitu banyak kejadian-kejadian mistis. Tapi sekarang gua seram. Ih, takut gua kayak sama. Kali ini gua akan mengadakan uji nyali. Lu berani? Berani enggak? Lu? Berani. Wah, gua mah takut. Kalau lu berani. Kali ini gua akan memanggil narasumber, yaitu Pak Haji Goblok. Pak Haji Goblok. Ini narasumber. Nama siapa? Haji Goblok. Ini saya mau nanya, mengapa ini tempatnya seram sekali? Oh, begitu rupanya. Tapi ini tangan di kenapa dipegangin baik? Waduh. Serem. Ada apa ini datang sini? Begini, saya mau nanya, boleh? Boleh. Emang udah begitu nanyanya? Iya, begitu. Kan kalau nggak begitu, nggak lucu. Maaf, Bapak. Ini di sini ada. Boleh saya bawa Bapak? Mana? Ke situ aja. Jangan tawa lu. Ntar disetap sama sekolahan. Lu perpulang gih. Udah malam. Gih. Kepar belajar lu. Shooting. Boleh saya tanya? Tanya apa? Itu di situ ada apa? Yang menanyakan tanya apa dulu? Ini kita coba, kita jalan-jalan. Kita dulu tempat ini terkenal. Oh. Ini tempat dugem. Oh, dulu ini tempat dugem. Iya. Terus dijadikan makam. Penghuninya begitu kalau malam. Wah. Pada begini-begini nih. Seram sekali. Seram sekali. Begitu kira-kira. Coba tolong lihat. Itu belakang ada apa? Itu belakang sana itu perempuan tuh lihat. Cakep. Pakai bajunya separoh. Itu dulu dia meninggal habis nyabok. Wow. Habis nyabok. Mati. Tapi ini tempat saya rasa kayaknya serem. Cocok enggak kalau dijadikan tempat uji nyali? Oh, jangan. Kenapa? Nanti yang uji nyali di sini bukannya takut. Siapa yang takut? Orangnya. Wah. Yang uji nyalinya ini. Wah. Di sini enggak bakalan takut dia. Yang ada nanti malah ketawa. Soalnya setan-setan di sini lucu. Lucu. Itu dia. Bukan orangnya yang takut. Bukan orang yang takut. Tapi setannya. Setan yang takut. Wah. Ini dunia gaib. Tapi dunia lucu. Hahaha. Oke, saya akan memanggil peserta uji nyali. Kalau dia emang berani, dia akan bernyali. Saudara Gino, Gino. Oke. Okay. Nama kamu siapa? Nama saya Gino. Gino. Kamu sudah bersedia? Bersedia ikut uji nyali ini? Tantangan? Iya.
karena di sini dunia uka uka. Ha 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 ha. Kamu berani? Berani. Salamanmu lemah lebaran. Itu tadi. Ini saya boleh tanya? Ini biasa saya. Namanya? Namanya Ratau. Tato. Rantau. Rantau. Iya. Wow. Permisa. Baru kali ini saya melihat peserta yang bawa binatang. Namanya si Rantau. Oke, saya nanya lagi. Oh, lupa saya. Tapi sebelum dilanjutin, subscribe, like, dan komen ya. Oke. Ha ha ha. Oke. Kembali lagi saya nanya, boleh? Boleh. Itu muka jelek banget. Muka saya? Iya. Benar jelek? Oh, gitu. Mau ngajakin ribut? Enggak. Apa mau ngajakin nyali? Jangan dipegang. Hah? Ini baju sakti. Coba kamu pegang. Pegang kan? Tuh, kan? Iya enggak? Saya pegang. Oh iya, Pak. Tuh, ya. Ini baju sakti. Jangan sembarangan. Ampun, saya rasa kalau kamu yang uji nyali, setannya yang ketak. Soalnya kamu itu seram. Seram? Iya. Kamu seram. Seram seperti apa, Pak? Gundu. Meci. Oh. Oke. Gula tau? Iya. Siap dimulai? Siap. Oke. Di sini persyaratannya, Bapak tidak boleh keluar dari area sini. Kalau Bapak keluar dari area sini, berarti Bapak dinyatakan gugur dalam pertandingan. Tapi kalau Bapak sanggup untuk menerima tantangan ini, Bapak akan mendapatkan hadiah. Surprise! Berangkat haji jika mampu. Oke? Ya, tolong piaraan Bapak di depan sini. Ini untuk mau bantu saya, Pak? Oh. Berarti ini yang nolong Bapak nanti? Iya. Oh gitu, yaudah. Saya tinggal ya. Iya. Di sini saya kasih waktu, saya beri waktu 2 tahun setengah. Jika kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah. Ya, nyali apa ngontrak ini, Pak, namanya? Nawar mulu lu mau dapat hadiah enggak? Ya, ini namanya nyali apa ngontrak. Gua tinggal. Berarti tinggal, mau? Kan, Pak. Ya, ada yang bantu, Pak, si Jalu. Oh, si Jalu, yaudah. Bapak jangan sampai keluar dari lingkaran ini ya. Kalau Bapak enggak kuat, Bapak tinggal melambaikan tangan. Apa kayak gimana kalau melambai tangannya? Tidak kuat. Itu apa artinya? Tidak kuat. Salah. Apa? Itu dada. Dada. Iya. Kalau enggak kuat Bapak ngomong. Enggak kuat. Kuat. Enggak kuat. Iya. Gimana kalau enggak kuat? Enggak kuat. Nah, kuat. Gitu. Kalau kamu udah 3 kali menyebut itu, berarti saya nanti akan dengan peserta dan kerupu akan menjemput kamu. Oke? Oke ya. Saya hitung dari sekarang. 2 tahun setengah dimulai. Nawar mulu mau hadiah enggak lu? Jadi kaki. Lu mau pakai hadiah enggak? Emang enggak? Nawar mulu. Bodoh, gua tinggal ya. Iya, awas lu. Gim-gim sini lu. Iya, Pak. Udah ada. Saya tinggal. Hai, kamu. Saya tinggal. Kalau kamu enggak kuat, bilang apa? Oke. Gimana menurut Bapak ini peserta uji nyali? Sepertinya uji nyali ini bakalan seru. Seru. Peserta kelihatan mentalnya seperti mental tempe, mental baja. Oh, baja. Bisa dibanting. Bisa dibanting. Pokoknya luar biasa. Tapi ya, baru kali ini saya melihat peserta yang jelek. Bawa turunan kayaknya itu. Sudah Pak. Jadi nanti kalau seumpamanya Bapak nggak kuat, saya? Oh iya ya. Berarti dia ya peserta. Iya. Oh iya. Maaf. Karena saya lupa. Kalau orang lupa berarti gak inget. Oke. Yaudah. Nanti ini dikasih waktu 2 tahun setengah untuk uji nyali, Pak. Bentar amat. Iya. Biarin aja deh sampai sini seumur hidup. Bukan begitu. Ini kan kita dunia kemedi. Kalau ke dunia kemedi beda dengan dunia gue. Sangat keren. Oh iya. Wah, apaan dunia? Wah, iya. Takut. Biasa, lagi mangkal. Ternyata acara belum dimulai, setan sudah lewat. Sudah, saya akan menunggu di monitor. Tolong Bapak nanti dilihat. Kita pantau. Takut dia nyasar. Siap. Oke, Pak ya. Oke, yuk. Iya, Bang, ganteng banget sih.
kenapa kamu ini hitam? Lumayan makin ganteng lagi. Iya Tang, kamu juga makin cantik. Kagak hitam. Aduh, oh, ya, hitam. Aduh. Ini peserta bukannya kalah takut malah joget-jogetan. Aduh nggak ber. Ternyata pemirsa penonton YouTube Arjuna TV sekarang setannya bukannya takut malah pacaran. Lihat. Wah, ini suatu langkah sekali dunia komedi. Cuman ada di channel Arjuna TV. Aduh. Kak. Udah. Acara ditutup. Udah, Pak. Udah. Karena gue ini acara lu bukannya takut ini mau pacaran. Buat. Udah. Kat. Buat.